progress. Thank mm -hmm. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Uh, ini uh. saya cek dulu nih kelompok terakhir udah masuk semua. Udah join semua. Mana kelompok terakhir? Udah join semua ya? Udah oke. Okay. Alfatah belum, Bu. Alfatah belum. Iya, okay. belum bisa masuk kata Bu. Mm, izin atau gimana? Uh, enggak, ini di meetingnya masih belum di ACC, Bu. Pas dia mau masuk Zoom. Oh, emang harus ini ya? Pakai ACC ya. Oke, okay. kalau gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti ditunggu aja dulu. Kalau emang belum bisa, tapi ini di jam 8 sih? Alfata ke bagian apa ya? Alfata ke bagian presentasi slide, Bu. Semuanya? Enggak kan? Iya, Bu, ke bagian ah, enggak. Maksudnya satu slide ya. satu slide dibagi-bagi. Slide pertama dia, Bu. Oh, dia slide pertama. Nah. Iya, Bu. Oke. Ya coba coba ditanyain lagi ya, Alfata bisa apa enggak tuh. Kalau gitu, sekalian uh, uh, se uh, apa sekali nunggu Alfata juga saya mau kasih pengumuman nih buat kalian jadi hari ini kan kita minggu terakhir ya untuk terakhir inilah uh, presentasi Nah minggu depan itu udah UTS ya guys Minggu depan itu udah UTS jadi kalian UTS dari tanggal 22 sampai pokoknya seminggu itu kalian UTS berarti Selasa itu udah UTS sama saya. Nah, tugasnya gimana? Kemarin kan kalian udah ada tagihan-tagihan tuh yang kalian kerjakan per minggu. E, masalah rangkuman itu, e, masalah rangkuman itu. Tolong diselesaikan. Ini Debbie, ada nggak Debbie, Debbie ada mana? Debbie, Debbie belum masuk. Debbie, Debbie belum masuk, bu Oke, nanti boleh diinvoin juga ke Debbie ya. Minta tolong ke siapa aja temennya, tolong infoin ke Debbie ini. Jadi, nanti yang apa rangkumannya semua tolong dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir itu tolong dikumpulkan. Nanti Debi tolong direkap dulu, itu usahain teman-temannya semua udah ngumpulin karena kalau kalian nggak ngumpulin tugas itu nggak bisa ikut UTS ya, kayak gitu. Jadi, kalau kalian nggak ngumpulin tugas itu nggak bisa ikut UTS, nanti akan saya cek sebelumnya. Jadi, hari Senin hari Senin itu udah udah harus semua, udah harus selesai semua tugas rangkuman itu dan makalah revisinya juga udah harus selesai dikumpulkan hari Senin. Kayak gitu ya. Hari Senin pagi deh, hari Senin pagi itu kumpulkan ke Debi, nanti Debi kumpulkan ke sayanya malam kayak gitu. Nanti tolong diinfoin juga ke Debi gitu ya. Siap ya. Untuk yang rangkuman kan udah kalian kerjain setiap minggu jadi nggak ada masalah kan? Nggak ada yang utang kan? atau masih ada yang berhutang rangkuman nih yang belum mengerjakan nih gimana yang nih ke debi bu cuman yang ditanya kadang sebagian udah hilang gitu jadi semua hilang hilang gimana nggak akan kita ngerjain di laptop kadang di laptop tuh udah ke delete ke apa gitu bu udah ya, udah dikirim ke debi itu sudah iya kalau udah dikirim ke debi nggak apa-apa nggak masalah maksud saya Uh, kalau yang udah di debit berarti udah udah kekip kayak gitu. Itu nggak nggak akan hilang. Saya udah bilang uh, nggak akan hilang. Cuman kalau kalian ada tugas yang belum kalian kerjain, nih ternyata pada uh, minggu itu, nah itu boleh dikerjain lagi ya. Jadi biar um, nggak ada yang bolong kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya tanggungan kayak gitu, boleh diselesain sebelum hari Senin dikumpulkan Debi. ke Debbie. Nah, nanti kasih tahu ini rangkuman kelompok berapa harus kayak gitu, ya. Oke, gimana? Oh, maaf bu, katanya hmm? sih Debbie mau mengundurkan diri, bu. Mundurkan diri, maksudnya? Oh, dia udah nggak di KTR? Maksudnya untuk keluar kuliah, bu? Katanya? Oh gitu kah? Iya bu. Oh, oke okay, oke. Okay. Sejak kapan itu? Eh, uh, hari apa ya, bu? hari Sabtu atau pokoknya mulai minggu kemarin nih, Bu. Katanya, Berarti udah udah memundurkan diri? Iya, tapi pas saya telepon kan, Bu, tanya hmm. udah kasih tahu sama Pak Agung apa belum? Katanya hmm. nanti dikoordinasikan, Bu. Belum tahu lagi sih, belum tanya lagi sayangnya Bu, bilang apakah udah dikoordinasi ke Pak Agung. Tapi okay. kemarin kan saya tanya, Bu, udah serius mau mengundurkan diri. Katanya serius sih, Bu. Oh gitu. Ya udah nanti saya akan coba cek dulu ya. Cek siapa debi nih. Eh uh, saya chat aja deh, chat langsung aja. Kalau gitu kita persiapan aja ya. Karena Deby enggak ada berarti harus ganti nih. Koordinatornya siapa kayak gitu. Eh uh, untuk jaga-jaga sih ya. Kalau Debbie memang nanti mau diri, kira-kira siapa nih? Kalian e, bisa kalian mengajukan diri sendiri atau bisa milih temannya? Kira-kira siapa nih, guys? Yuk, boleh yuk. Boleh, boleh ngacung juga. Saya bu, kayak gitu, nggak apa-apa. Ini biar Boleh kalian... bu, saya bu. Oke, okay, Delia. Oke, okay, kalau gitu nanti saya komunikasikan sama Debbie oh. biar. Gimana, tapi itu ada putri. Katanya ada yang ngajuin putri. Oke, coba saya lihat. Oh, ini uh, Haba ya yang bilang putri dirasa cocok gitu. Emang dari putrinya gimana? Uh, uh, kalau saya ini aja sih, saya lebih condong ke yang mengajukan memajukan sendiri memajukan dirinya, Bu. Uh, uh, kayak gitu. Dela aja ya. Oke, kalau gitu Dela aja. Nanti biar okay. saya komunikasikan sama Debbie lagi ya. Saya chat Debbie. Oke dah kalau gitu. Ini uh, tadi siapa? Akmal ya? Yang baru masuk, yang mau presentasi. Siapa tadi kelompok kalem yang belum masuk? Oh Alphata kok Akmal sih. Iya <laughs> Alphata, udah masuk Alphata. Oh udah masuk ya. Oke deh kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita lanjut ya. Atau masih ada pertanyaan lagi nih? Tadi udah ada absen belum, Bu? Belum, belum. Nanti kita absen di akhir aja ya. Oke, siap, kasih Bu. Oke, boleh dilanjut dulu nih. Yuk, mulai dulu presentasinya untuk kelompok 6. Yuk, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada Ibu Ana, selaku dosen pengampu kami. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mengeksplorasi teks akademik. Sebelumnya, perkenalkan saya yang berperan hari sebagai moderator, Amanda Mahardika Saskia, juga rekan-rekan saya dari kelompok 6, Silahkan disebutkan namanya, teman-teman. Saya Fanyayu Putri dari SI. Saya Alfa Tabibisono dari Prodi Sistem Informasi. Saya Putri Awalia dari Prodi Sistem Informasi. Saya Ahmad saya Ahmad Raihan dari Informatika. Saya Muhammad Iqbal Rahman dari Teknologi Informasi. Saya Mbak Kaira dari Teknologi Informasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke poin pembahasan kita hari ini. poin pertama, yaitu ada membangun konteks teks akademik, lalu yang kedua, ada menelusuri dan menganalisis model teks akademik, lalu yang ketiga adalah menganalisis pentingnya teks akademik. Untuk materi pertama, yaitu teks akademik, genre makro dan mikro, akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad, yaitu Al-Fatah Wibisono. Dipersilahkan. Ya, baik di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut sebagai teks ilmiah ada tulisan yang didasarkan pada fakta dengan dasar yang kuat, diperoleh dengan hasil pengamatan, peninjauan dan penelitian dalam bidang tertentu. Nah, pembuatannya itu disusun menggunakan metode khusus dengan sistematika penulisannya menggunakan bahasa informal, kritis dan objektif. Jadi emosi penulis itu tidak dapat mempengaruhi isi dari karya ilmiah tersebut dan isinya itu dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Jadi harus benar-benar clear gitu ya. Nah, kemudian di bawah ini kan ada genre makro dan mikro nih. Keduanya itu merupakan unsur akademik. Nah, yang pertama kan ada genre makro yang dapat berwujud dalam berbagai jenis. Contohnya ada buku, ulasan buku, proposal penelitian, artikel ilmiah, dan lain-lain. Nah, seperti apa yang saya pegang sekarang ini termasuk dalam genre makro, yaitu buku. Jadi jelas ya apa itu genre makro. Dan ini pun ada ada barangnya, ada ada fisiknya gitu loh buku. Nih buku nah kalau ini makro jadi mikro itu di mana ya kan jadi genre oh. mikro itu berada di dalam genre makro seperti isi dari buku ini kan ada eksplanasi, prosedur gitu kan nah lebih jelasnya mengenai genre yang mikro akan dilanjutkan oleh teman saya mbak Putri Awalia silakan mbak Putri baik saya Putri Awalia akan melanjutkan um, menerangkan apa itu yang dimaksud genre mikro genre mikro adalah genre tunggal yang terdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Uh, genre mikro ini merupakan bagian lebih detail dari genre makro. Di genre mikro sendiri terdapat uh, beberapa jenis, yaitu yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggunakan menggambarkan secara jelas objek tempat atau peristiwa yang kedua yang kedua ada laporan laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan atau suatu kegiatan yang ketiga ada prosedur e, prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan yang keempat, ada eksplanasi, merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan yang lainnya. Yang kelima, ada eksposisi. Eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalam sejumlah informasi, yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat padat dan akurat. Teks diskusi adalah teks yang yang keenam adalah ada teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, yang pro dan kontra mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah menjadi persoalan disebut diskusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. kita bisa lihat di sini uh, ada beberapa poin untuk membangun konteks teks akademik. Oke. Okay. Eh uh, di sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang ada di untuk membangun konteks teks akademik poin yang pertama sampai yang terakhir adalah menentukan kaidah teks akademik, menanyakan alasan mengapa diperlukan teks akademik, mengali teks akademik, membangun teks akademik, menyajikan teks akademik, membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya teks akademik. Oke, selanjutnya. Baik, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik. Pertama, ada sederhana. Sederhana bisa diartikan bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Yang merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat itu ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk makna, fungsi, kesedaran unsur, dan posisi atau urutan unsur. Kalimat sederhana itu sendiri memiliki pola yang berupa subjek dan predikat, tetapi dapat pula ditambahkan dengan pelengkap objek keterangan meskipun tidak selalu ditemukan. Untuk contohnya, dia duduk. Dia duduk di sini merupakan inti kalimat yang hanya ada subjek dan predikat. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu padat. Maksud dari padat adalah tidak ada pengulangan kata. Jadi dalam setiap kalimat, jangan sampai ada satu kata yang disebut lebih dari sekali. Mengulang kata membuat kalimat jadi tidak efektif. Mengulang kata juga bisa membuat kalimat menjadi tidak singkat karena ada yang unsur atau kata yang tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif di sini ialah tidak harus memandang kajian tertentu yang tidak yang kita bahas dalam suatu teks akademik itu secara objektif. Jadi bukan dari sudut pandang kita sendiri, namun kita menggunakan teori-teori yang memang ada. Misalnya, Ir Soekarno merupakan bapak proklamator Indonesia. Kemudian ada ciri-ciri geologis. -ciri logis bisa diartikan logis berarti bisa di logika, bisa dinalar, kita tidak bisa memasukkan konteks-konteks yang bersifat khayalan di dalamnya. Jadi semua harus bersifat ilmiah. Misalnya, saya mengajarkan mata kuliah informatika online di kampus. Kalau misalnya yang tidak logis, contohnya, saya mengajar mata kuliah informatika online di kampus kalimat yang tersebut tidak logis karena yang diajar mata kuliah bukan mahasiswa. Kemudian ada ciri-ciri berikutnya yaitu lugas kalimat lugas ialah kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda. Maknanya jelas tidak berbelit-belit berisi pokok-pokok yang dianggap perlu apa adanya tidak mengandung kata kiasan dan bersifat dan tidak bersifat pribadi melainkan cenderung objektif Kalimat lugas juga sering diartikan sebagai kalimat dengan makna denotatif, di mana pembaca tidak akan menanggap, menangkap informasi atau tafsiran lain kecuali yang tersurat. Kalimat lugas menyatakan makna yang sebenarnya, contohnya ibu berkunjung ke rumah bibi dengan membawa kue. Kemudian, ciri-ciri berikutnya itu baku. Uh, baku sendiri ialah kata baku. Yang merupakan kata yang kemudian sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber dari kamus besar Bahasa Indonesia KBBI. Untuk contohnya seperti efektif, contoh baku. Kalau tidak, bakunya efektif pakai P, kalau yang bakunya pakai F. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak terlepas dari yang namanya teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain ada buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir seperti skripsi, lalu ada laporan kegiatan dan artikel ilmiah. Nah, teman-teman, seperti itulah alasan pentingnya teks akademik. Dalam berbagai genre makro terkait dengan kegiatan Anda sebagai insan akademik, pada saat Anda nanti merancang penelitian kegiatan, Anda pasti akan memerlukan teks yang disebut proposal penelitian. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai menganalisis pentingnya teks akademik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk dalam materi membangun teks akademik. Membangun teks akademik terbagi mencari, menjadi dua cara, yaitu secara bersama-sama dan secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membangun teks akademik secara bersama-sama. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri dari teks akademik. Jadi kita tuh nggak langsung main bikin teks, tapi juga harus ada konsepnya. Yang kedua, kita harus menyajikan teks akademik dalam berbagai genre mikro. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Alfata, ada ber, ada banyak sekali genre makro yang bisa kita pilih untuk membuat teks akademik. Yang selanjutnya adalah membuat teks akademik secara mandiri yang akan lebih dijelaskan lagi oleh rekan saya Awalia. baik, saya akan menjelaskan lebih lebih mendalam tentang membangun teks akademik secara mandiri. Yang pertama yaitu membuat rangkuman Uh, dapat diartikan sebagai suatu hal merangkum atau meringkas tulisan agar lebih uh, efektif cara pembelajarannya. Yang kedua, dengan membuat tugas dan proyek tentang teks akademik, yang ketiga, membuat tugas uh, yang ketiga yaitu membuat proyek. Baik, uh, sampai sini akan dilanjutkan secara lebih jelasnya oleh rekan saya. Pertanyaan dari informatika Di sini saya bakal menjelaskan. Uh, nah, di sini saya punya dua contoh teks kalimat. Nah, di mana di sini ada teks kalimat uh, seperti seperti pada sebelah kiri itu teks non akademik dan teks akademik. beda yang kedua teks ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Perbedaan teks non akademik dan teks akademik bisa kita lihat di sini pada teks akademik dia menggunakan sebuah kata kita bisa kalian lihat uh, kata kita yang sudah saya tebal merahkan uh, di mana seolah-olah penulis mengajak dialog kepada pembaca dan jarak penulis dan pembaca pada teks non akademik itu terasa dekat gitu. baik. Uh, di sisi lain, pada teks akademik, okay. pada teks akademik memiliki sebuah kata tidak memiliki sebuah kata kita sebagai subjek kalimatnya. Sebagai gantinya, teks akademik disajikan langsung dengan sebuah pokok persoalan pada teks. Jadi dia itu nggak nggak bertele Jadi dia langsung kayak udah langsung ke pokok persoalan apa yang akan dibahas. Contohnya seperti pada kalimat uh, uh, bisa kalian lihat pada kalimat paragraf kedua baris pertama pada teks non akademik ini uh, ada membacaan uh, yang berbunyi kita berpegang pada gagasan teoretis. dan bisa kalian lihat lagi bandingkan pada teks akademik ini dia langsung ke pokok permasalahannya itu langsung posisi teori dasar jadi kelihatan perbedaannya di sini dan di sini baik uh, jadi dari kedua teks tersebut menunjukkan bahwa uh, teks akademik lebih objektif yang dimana lebih objektif daripada teks non akademik maksudnya teks non akademik itu lebih membentikan objek yang dibicarakan daripada pelaku oleh karena itu otomatis teks akademik jauh lebih objektif karena dia langsung membahas pokok suatu persoalan kemudian ada juga salah satu ciri yang dapat kita bedakan dari kedua teks tersebut yaitu uh, dalam menggunakan suatu dalam mengungkapkan suatu peristiwa coba lihat, perhatikan uh, pada ini ya pada kata bisa kalian lihat pada kata menelaah. E, pada teks non akademik itu menggunakan kata menelaah, yang dimana menelaah ini adalah sebuah verba atau kata kerja. Nah, ini ada menelaah, menganalisa, bercakap-cakap, itu adalah kata verba atau bisa disebut kata kerja. Sedangkan pada teks akademik itu menggunakan nomina. Bisa kalian, kalian bandingkan di, di, di mana disini menelaah di teks akademik dirubah menjadi telah A. Uh, pada teks akademik penggunaan nomina itu uh, untuk teman-teman biar tahu kenapa sih teks akademik itu menggunakan nomina ya supaya uh, menggambarkan suatu proses uh, suatu peristiwa uh. lebih untuk untuk uh, menggambarkan suatu peristiwa sehari-hari menjadi suatu teori yang dapat di dalam yang bisa dituangkan di suatu buku seperti yang sudah jelas teman-teman saya sebelumnya itu buku terus karya ilmiah dan semacam jenisnya. Baik mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan apa perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita tahu tadi kita telah menyimak secara seksama bagaimana sih mengeksplorasi teks akademik yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas atau belum bisa memahami bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Ya, saya ingin bertanya. Halo. Ya, silakan. Halo. Saya ingin bertanya, ya, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf dari Prodi Sistem Informasi. Saya ingin bertanya, gini, apa sih perbedaan teks akademik atau karya ilmiah tentang sains dengan teks akademik atau karya ilmiah sosial dari segi penulisannya? Baik, terima ya, baik, kasih saja. Maulana Yusuf. Uh, ya. Pertanyaannya akan kami ya, terima kasih. Pertanyaannya Selama akan sama. kami tampung dulu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Okay. silahkan jika ada lagi yang ingin bertanya, akan kami tampung dulu lalu akan kami jelaskan secara bersama-sama. apa kiranya cuma Maulana Yusuf saja yang lainnya tidak ingin menambahkan atau e, bertanya lagi? Sepertinya sudah ya. Ini tidak ada. Kalau seperti itu kami akan menjawab pertanyaan dari Maulana Yusuf dari Prodi Sistem Informasi. Silakan teman-teman. Uh, saya ingin menjawab pertanyaan dari Maulana Yusuf. Tadi dari SI juga ya? Iya, betul Mas oh, iya, betul. Berkenal. Uh, ya memang dari segi penulisan itu memang hampir sama ya karena ada beberapa aturan dalam menulis karya tulis ilmiah itu yang harus diikuti ya kan. Tapi itu akan terasa berbeda pada isi karya tulis ilmiah tersebut. Contohnya kalau ilmu ilmu sosial itu membahas seputar fenomena apa yang terjadi pada manusia seperti kemiskinan, konflik, gitu kan, tradisi dan sebagainya. Nah, kalau tentang sains atau ilmu alam itu lebih ini ya, objeknya lebih ke penelitian. Kayak eksperimen gitu pada suatu bahan atau membuat alat atau produk itu, itu aja sih mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Okay. Ya mungkin apa singkatnya itu perbedaannya perbedaan itu dalam suatu konteksnya aja yang berbeda, tapi dalam segi penulisan apapun itu tetap sama, itu aja sih singkatnya. Baik, gimana uh, Maulana Yusuf apa udah jelas kiranya jawaban dari kami? Sudah, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Yeah. Baik, sama-sama. Baik, apa kiranya ada teman-teman dari prodi Informatika atau Teknologi Informasi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik, silakan, Kak. Uh, dari awal tadi saya sempat mendengar adanya genre makro dan genre mikro. Terus, diperlihatkan di, makro adalah sebuah buku, mikro di dalam buku itu sendiri. Itu, bisakah yeah. diberikan contohnya? Dan secara detail, gitu jenis-jenis mikro itu sendiri, makro mikro yang di dalam makro gitu. tadi, um, tadi, mbak... itu tadi, kayaknya sudah ya, tadi sudah sudah bisa dijelaskan, dijelaskan. Nah. sama putri awalnya setelah saya saya dijelaskan kembali guys Oh, kurang jelas uh, mungkin kurang <laughs> jelas ya genre makro itu apa gitu mungkin saya bisa menjelaskan ulang apa itu genre makro eh genre mikro mohon maaf genre mikro jadi genre mikro ini adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana uh, genre mikro ini bagian lebih detail dari genre makro sendiri ya yang pertama di genre mikro ini ada deskripsi yang merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek tempat atau peristiwa yang kedua ada dari laporan Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Yang ketiga, prosedur. Prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat eh, langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang keempat, ada eksplanasi. Adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena. Alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lain-lain. Yang kelima, ada eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya, sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau menj memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Yang keenam, ada diskusi. Uh, teks yang memberikan pendapat berbeda mengenai suatu hal yang pro dan kontra yang menghabiskan kedua belah pihak menjadi saling menjarakan masalah. Uh, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, secara pengertiannya memang sudah. Oh, maksud saya tuh oh, langsung ke kalimatnya seperti deskripsi. Di sini kan ada laporan di makro pun ada laporan pertikum, laporan Contohnya langsung gitu? Oh iya masih masih ngambang kalau memahami definisi. Eh gitu. uh, bisa dicontoh. Uh, saya akan mencontohkan suatu teks deskripsi ini saja ya. Soalnya yang lainnya. Ambil saja contoh yang di, di buku tadi yang diperagakan tadi. Mungkin ada di sana ada makro dan mikro. Uh, ini. Boleh lebih jelasnya Pak Rahmat tuh apa namanya? Yang mungkin oh, jelas ini. tuh yang mana gitu loh. Boleh ditanyakan. Maksudnya bagian mana yang belum Pak Rahmat uh, jelas gitu loh. Kalau deskripsi udah maksudnya yang mana yang belum jelas gitu. Kalau di gender makro kalau dikatakan di sana ada Artikel ilmiah pasti ada penjelasan pertamanya kan tentang artikel ilmiah Sedangkan di genre mikro ada juga deskripsi apa bedanya deskripsi yang di mikro dan makro. Setiap pembuatan tuh pasti ada penjelasan awal gitu deskripsinya gitu. Hmm. Oke oke, pertanyaan Kalau cukup buat ibu. Dapat berdiri sendiri pak. Halo, mana kalau Tadi kita kayak kita ada, kita ada yang menambahkan. Boleh saya jawab untuk pertanyaan Bang Rahmat? Uh, Jadi kan tadi Bang Rahmat tanya apa sih katanya uh, misalkan uh, buku ya. Buku kan ada, uh, gen, gen, buku adalah genre makro. Di dalam buku itu uh, seperti teks, deskripsi, atau laporan dan yang lainnya itu adalah genre mikro. Tadi bang Arhamat nanya katanya apa sih bedanya deskripsi di kalau misalkan di teks akademik dan teks ilmiah. Uh, tadi kan rekan-rekan saya juga sudah menjelaskan bahwa ada ciri-cirinya dalam teks akademik dan juga pasti ciri-ciri di teks ilmiah itu berbeda. Jadi dari uh, tata cara bahasanya pun beda pasti deskripsi di dalam teks akademik dan juga teks ilmiah seperti itu bang. Jadi Okay, kita harus okay. memahami dulu ciri ini Mung, mungkin langsung ke praktiknya, nampak kalimatnya mungkin bisa langsung oke okay, oke okay, terima siap siap apa cukup jelas Bang? cukup Alhamdulillah cukup cukup terima ya, kasih banyak Bang Selanjutnya, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Baiklah, jika tidak ada, mungkin presentasi dari kelompok enam hari ini cukup sekian. Kami minta maaf jika ada kurangnya uh, penyampaian dari kami. Salah kurang mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, okay, terima kasih kelompok 6. Nah, jangan lupa dicatat ya nanti siapa yang bertanya di slide terakhir uh, untuk ppt itu nanti juga dikirim bersamaan dengan tagihan yang lain ya jadi jadi satu semua itu dikirim uh, proposal yang udah di eh proposal ini ya uh, makalah makalah yang udah kalian revisi sama PPT-nya itu dikirim aja langsung terus sama rangkumannya yang mungkin kalian belum itu boleh dikirim juga nih ee, Senin terakhir ya Senin terakhir karena Selasa kita udah UTS tuh Oke okay. saya langsung aja deh untuk menampilkan ini nih nah makalah kalian untuk kelompok berapa tadi ini kelompok 6 ya Uh, saya rasa udah cukup bagus. Uh, jadi selamat untuk kelompok siapa nih? Kelompok 6 ya. Cuma ada beberapa kesalahan yang mungkin luput ya dari kalian. Nah, kayak kayak gini nih. Oh, Masih ada beberapa ya. Kayak yang ini kan untuk Tuhan nih. Kalau untuk Tuhan itu harusnya ini ya, guys. Um, di huruf kapital nih, kayak gini. Oh, harusnya kapital karena kan untuk Tuhan. Ya. Terus ini, makalah yang berjudul Bahasa Indonesia. Emang ini judulnya Bahasa Indonesia. Bukannya judulnya ini. Nah, ini gimana nih letaknya nih? Harusnya ini enggak usah. Ini kan bukan judulnya. Emang judulnya apa sih? Coba kita lihat. Mana nih? judulnya ini bukan ini bukan bahasa Indonesia jadi ini harusnya nggak usah ini dibuang aja terus ini diharapkan makalah ini ini kalau kayak gini subjeknya mana nah, ini mungkin ada yang namanya kalimat inversi ya yang predikatnya dibalik sama subjeknya tapi ini nggak tepat nih e, harusnya kalian buatnya Um, makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat kayak gitu. Jadi subjeknya bisa makalah ini kayak gitu. Oke, kelompok 6. Jadi diperbaiki lagi ini. Oh iya. ya, Bu. Kemudian uh, ini. Ini sebenarnya nggak fatal, cuman ya agak sedikit mengganggu kalau misalkan kayak gini. Jadi ini teks akademik atau ilmiah terbentuk dari dua jenis. Ini titik aja nih. Terus ini langsung e, pertama ini huruf kapital dibuat seperti ini aja. Tapi ini saya lihat nggak ada keduanya ya? Oh, ada ya, ini ya. Genre makro di dalamnya terkandung campuran dari genre yang kedua. Oh, bukan nih. Per keduanya mana nih? Kalau ada pertama pasti ada kedua dong. Mana nih, kelompok 6 nih. Bu, uh, izin Bu sebelumnya. Itu kan hmm. setelah titik ada genre makro, di dalamnya terkandung campuran hmm. dari genre yang kedua, yaitu genre mikro ini. Mungkin salah ketika. Oh, yang ya, ini? Orang? Yang ini? ya. ya. Oke. Oh. Oke. Okay soalnya ini kan ngomongnya genre makul di dalamnya tergantung campuran genre kedua kayak gitu jadi ya. ini seakan masih menjelaskan yang pertama kayak gitu nah, kenapa kalau ada pertama pasti ada kedua kayak gitu nah ini bisa diperbaiki lagi ya paragrafnya diperbaiki lagi nah. oke okay. terus ini ini nggak baku nih kalian tahu nggak apa nih bakunya yo coba ditebak ya yo, apa bakunya nih saksama nih. Ini nggak baku guys. apa ya? Kalian tahu kan cari cara kata baku? mencari kata baku itu gimana? Tahu? Gimana guys? Hah? Ini pernah saya bilang nggak sih untuk mencari kata baku? Ini kayaknya udah dipelajarin di sekolah loh dari SD SMP nih. SMA KBBI, juga. Bu. Iya benar banget cek KBBI kata baku itu harus cek KBBI. Kalian punya KBBI? KBBI online? Ada tinggal berusin. Iya, nah itu coba dicek apa yo saksama? saksama. Kalian cek sendiri. Saksama bukan bu? Iya benar banget. Yang benar ini saksama. Jadi ini perhatikan nih ya kata bakunya nih. Jadi pakai A ya bukan pakai E. Oke. Hmm. Terus kita lanjut lagi nih, nih apa nih? Ini kayak gini-gini sebenarnya nggak fatal tapi salah. Uh, sebelum koma itu nggak boleh spasi ya. Jadi ini harus gabung nih. Udah saya tandain kalian ini sendiri. Terus sebenarnya masih ada nih kesalahan koma-koma kayak gini yang dalam perincian ya, sama kayak kelompok kemarin tuh masih ada kayak gini nih. Salah guys, harusnya koma, oke? Okay? Jadi diperhatikan Leput. lagi. Eh, ah, ini juga ada lagi nih, tuh sama nih. Saya lingkarin besar-besar biar kalian nggak lupa lagi. <laughs> ini udah oke. Okay. Eh, kita lihat. Nah ini masih sama kesalahannya tuh. Luput banyak banget, guys. Tapi ada yang benar sih berarti beneran luput kalau kayak gitu kurang teliti ini juga nih ini kan nggak boleh spasi ya nah terus ini guys ini tak gramatikal kenapa kok digabung kenapa digabung tak itu bukannya berasal dari kata tidak nah yang baku itu tidak guys bukan tak ya kalau kalian pakai ini di dalam uh, karya fiksi nggak apa-apa tapi kalau dalam karya ilmiah kalian harusnya pakai tidak. Nah ini baru untuk karya ilmiah atau nonfiksi nih. Nah gini guys, pakainya tidak dan harus spasi ya, di spasi. Oke. Okay. Terus ini sama nih, tak baku. Ini juga nih, pakainya tidak ya guys. Jangan pakai ini, ini nggak nggak baku namanya kalau kayak gitu. Oke, okay. ini juga masih sama ya guys. Jadi perincian nggak boleh kayak gini, harus pakai koma. Terus apa ini? Ini kayaknya luput nih. Boleh spasi nih guys ya, spasi. Pokoknya kalau ada sup kayak gini, sup lagi harus spasi guys, jangan nggak di spasi kayak gini. Oke, terus lanjut. Ini udah. Oke, ini nggak ada masalah. Nah, untuk daftar pustakanya kalau yang ini udah benar. Ini udah benar, ini udah benar, yang salah ini, ini guys. Jadi kalian ini mengutip dari eh oh, deh. Saya tanya lagi deh. Ini ada di dalam teks atau enggak? Atau ini adalah apa ya? Tempat kalian mengutip karya ini. Saya tanya lagi nih. Ini sumber yang mana ini? Ketiga ini. Ya, boleh dijawab kelompok 6 Gimana kelompok 6 Mengutip Bu. Uh -oh, jadi makalah semuanya ini tadi dari awal sampai akhir adalah dari sini, dari salah satu ini atau gimana? Uh, itu Bu, yang, yang yang pertama itu Bu. Yang dari uh, ini. Uh, Oke, okay, situ kan? sih banyak. Oke, okay. karena kan kemarin saya bilangnya ini kalian masih belajar. E, kalau yang namanya daftar pustaka nggak bisa gitu, guys ya. Jadi kalian daftar hmm. pustaka itu harus yang ada di dalam. Nah, oh. yang ada di dalam sini atau kutipannya itu apa dimasukin ke daftar pustaka? Kalau nggak ada, berarti nggak sah itu, kayak gitu. Nah, ini karena kalian masih belajar, masih belajar tata ejaan. Kan saya enggak suruh kalian untuk membuat dulu. Enggak apa-apa copy dulu, tapi harus dibenerin bahasanya. Nah, kayak gini nih guys. Nah, ini kan enggak ada di dalam sini, kayak gitu ya. Tuh, sebenarnya ini malah enggak ada kutipannya. Makanya saya bingung ini kalian dapat dari mana ini. Nah, ini harus disesuaikan daftar pusakanya. Saya kan menekankan dari kemarin-kemarin tuh ya. Sudah enam kali pertemuan tuh. Jadi daftar pustaka itu enggak boleh ada nama yang tidak dikenal itu. Yang di atas atau yang di dalam eh uh, ini eh uh, makalahnya tidak disebutkan namanya tidak boleh ditaruh di daftar pustaka guys ya. Diinget-inget nih, enggak boleh ditaruh di daftar pustaka kayak gitu. Kalau kayak gini-gini okelah kalian mengutip dari tempat lain. Uh, ini kan Makalahnya emang bukan punya kalian. Saya tahu ini bukan punya kalian, tapi jangan ditaruh di sini, kayak gitu. Ini bisa kalian taruh di tempat lain, mungkin sumbernya di slide paling bawah, kayak gitu. Kalau ini mengutip dari mana, kayak gitu. Tapi jangan ditaruh di daftar pustaka, karena kalau daftar pustaka itu namanya uh, rujukan karya, itu kayak gitu. Kalian merujuknya dari mana-mana aja, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Dan yang perlu kalian ingat, kalau dari online, kalau merujuk online itu harus ada namanya ya. Jadi namanya siapa di balik tahunnya berapa kayak gitu. Kalau ada tahunnya, kalau nggak ada nggak usah deh nama aja. Terus langsung kasih ini. Jadi harus tetap ada nama penulis. Kalau nggak ada nama penulis, mending kalian nggak usah merujuk itu kayak gitu. Tetap harus ada nama penulis gitu ya guys. Yeah. Misalkan kalian menemukan website, oh ini nggak ada ininya nih, nggak ada nama penulisnya nih ya udah jangan kalian rujuk kayak gitu kalau nggak ada nama penulisnya gitu paham sampai sini ya. ada pertanyaan tidak nggak ada ya oke ya. oke okay. okay, kalau gitu nah sampai sini kita beralih lagi ini ya ini udah nih guys nanti akan saya share ini boleh dirangkum tuh nah ini saya Jelaskan dulu deh, karena ini berkaitan sama tugas kalian setelah UTS nih ya. Setelah UTS hmm. kalian akan buat eksperimen tuh, eksperimen kecil-kecilan lah ya, atau penelitian kecil-kecilan kayak gitu. Uh, yang nantinya maka uh, kita akan buat artikel, artikel ilmiah yang nantinya boleh kalian terbitkan di jurnal-jurnal gitu. Kalau misalkan kalian Artikel kalian tembus di jurnal, maksudnya dipublikasi oleh jurnal itu nilainya pasti A kayak gitu. Nah jadi di sini biar kalian punya karya kayak gitu ya. Jadi biar apa ya kuliah bahasa Indonesia ternyata nggak dapat apa-apa, biar kalian dapat sesuatu kayak gitu. Oh aku punya karya nih yang udah aku upload yang udah dipublikasikan kayak gitu. nanti kan itu bisa nambah-nambahin CV kalian juga kayak gitu. Itu ya guys. Jadi kerjakan nanti seserius mungkin. Kayak gitu. Oke? Okay? Dan ini waktunya panjang guys. Jadi selama tiga bulan itu kalian cuma ngerjain artikel ini. Nggak ada tugas lain kayak gitu. Dan nggak ada uas kayak gitu. Uasnya ya ini. Gitu ya. Tugasnya ya ini. Uh, penelitian kalian. Kayak gitu. Penelitiannya gitu. bebas atau gimana Bu? Bebas. Kan S ini individu kayak gitu. Ya harus sesuai prodi tentunya, harus sesuai prodi oh, ya, kayak gitu. Prodi. Jadi kalian topiknya pilih yang sesuai dengan kalian ya nah, nanti eh ada ininya juga, ada apa konsultasinya sama saya nanti kita atur lagi gimana itu enaknya ya. Baiknya eh, saya jelasin aja dulu sedikit apa sih itu karya ilmiah biar kalian tahu nih. Jadi kalau karya ilmiah tadi udah dijelasin juga ya sama teman kalian itu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Jadi ini adalah fakta ya guys, nggak boleh opini berupa fakta diingat-ingat. Terus ada metodologi penelitiannya. Jadi ada metode-metodenya. Jadi kalian nggak bisa sembarang nulis gitu. Ada bab satu, bab dua, ada kayak gitu. Tapi kalau dalam penelitian, dalam karya ilmiah itu nggak ditulis babnya. Biasanya langsung pendahuluan, terus uh, isi kayak gitu metodologi kayak gitu pembahasan kayak gitu ada kayak gitunya nanti Nanti akan saya jelasin lagi lebih detail uh, ketika kalian sudah uas sih nih saya jelasin secara umumnya aja dulu nah ini ciri-ciri karya ilmiah nih uh, yang pertama bisa dilihat dari segi isi ya isinya kayak gimana nah kalau karya ilmiah itu isinya dia ini ya guys berisi fakta-fakta pasti itu kemudian bahasanya juga nggak boleh menggunakan bahasa yang santai jadi menggunakan bahasa formal maka kenapa dari kemarin udah saya ini nih kalian udah saya apa ya uh, udah saya gempor gempor saya tekankan sama penulisan penulisan gitu biar nanti karya ilmiah kalian itu bagus gitu nggak usah ada salah-salah ejaan dan yang lain sebagainya kayak gitu sebentar nih Ntar ya, ini saya ngecas dulu. Oke, saya lanjutin lagi. Uh, karena kalau nanti ketika kalian bikin karya ini ya kalian udah sendirian. Kalau kemarin kalian masih bisa diskusi dengan temannya. Kalau ini nanti kalian udah sendirian, itu udah punya kalian uh, uh -huh. yang salah ya kalian yang benerin ya kalian. Teman kalian nggak bertanggung jawab atas. Tugas kalian itu kayak gitu, jadi selama tiga bulan, apa dua bulan ya? Pokoknya selama ini ya, setengah semester berarti ya, setengah semester kalian akan... Um, ya, berinilah, berteman dengan makalah kalian itu, artikel kalian itu ya. Usahakan nanti bisa terbit ke jurnal juga ya, biar kalian punya karya kayak gitu. Terus ini juga cara penalarannya, nah ini juga diperlukan ya guys cara penalarannya jadi gimana sih cara menentukan topik kayak gitu itu kan nggak sesuai apa ya nggak nggak hanya nentuin oh aku suka ini ini kayak gini nggak bisa gitu harus ada penalaran yang logis kayak gitu kenapa sih bisa kayak gitu itu ada penalarannya kayak gitu dan sistematikanya juga nih nah sistematika berarti masuk ke aturan penulisannya kayak gitu nah eh, sambil ini nanti kalian kalau misalkan lagi free, ini nggak wajib sih. Cuman kalian kalau lagi free, bolehlah cek-cek ini, cek-cek artikel uh, ini apa jurnal-jurnal, jurnal-jurnal yang kalian tuju, boleh kalian cek-cek. Nanti template-nya tuh kayak gimana? Nanti kalian boleh lihat-lihat itu. Template itu maksudnya gimana sih? Uh, jadi biasanya dalam setiap jurnal itu ada beberapa. Uh, yang menggunakan template berbeda-beda, maksudnya dia sistem penulisannya tuh beda-beda kayak gitu. Ada yang uh, menggunakan ini, ada yang menggunakan itu kadang beda-beda. Jadi bisa kalian survei kayak gitu, bisa kalian cek-cek sendiri. Kalau misalkan kalian lagi free kayak gitu, bisa dilihat kayak gitu ya. Kemudian isi karangan ilmiah memaparkan fakta nih. Ini jelas ada fakta, ada konsep sama ada teori. Itu udah jelas ya, karena uh, namanya ilmiah itu pasti fakta. Kemudian bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa Indonesia. Jelas itu bahasa Indonesia ya guys. Dan sifatnya cendekia, konsisten, formal, objektif, ringkas, dan padat isi. Kayak gitu. Jadi eh karena karya ilmiah itu enggak sebanyak skripsi, disertasi, kayak gitu ya, tesis, gitu-gitu. biasanya sekitar 15 sampai 20 halaman kayak gitu ya, 15 sampai 20 halaman. Jadi berarti enggak terlalu ini ya, enggak terlalu panjang banget dan diusahakan untuk ringkas ya kayak gitu guys. Nah, pengungkapan ide-ide dalam karangan ilmiah menggunakan metode pemaparan atau penalaran ilmiah, ilmiah tertentu yakni objektif, cermat dan jujur kayak gitu. Kenapa sih harus jujur? Karena kalau dalam penelitian kita tuh nggak bo boleh merekayasa data kayak gitu. Kalian kan nanti penelitian ya guys. Misalkan kalian nggak menemukan data, apa itu boleh direkayasa? Nah itu kan nggak boleh ya guys. Jadi kalian harus dengan jujur kayak gitu. Kalau datanya nggak ada, berarti penelitian kalian gagal kayak gitu. Jadi harus cari yang memang ada datanya hmm. kayak gitu guys. Paham sampai sini? Um. Gimana? Oke. Okay kita lanjutin lagi nih. Ini jenis-jenis karya ilmiah. Ini ada artikel ilmiah. Adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal. Nah ini yang akan kalian buat ya guys. Artikel ilmiah yang dirancang untuk untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah, disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Nah, ini yang akan kita buat setelah UTS. Ee, jadi, Target kita atau goal kita adalah publikasi, ya. Kalian bisa publikasi itu di jurnal kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa bu, gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa. apa Nanti uh, kita kan juga sebenarnya punya ini ya, punya um, apa jurnal. Nanti bisa saya bicarakan lagi dengan Pak Agung. Kalau misalkan nanti memungkinkan untuk diterbitkan di sana, itu juga bisa. Yang penting kalian uh, tugas kita kerjakan dulu ini karena kalian harus punya karya dulu sebelum diterbitkan itu yang terpenting kalau nggak punya karya apa yang mau diterbitkan diterbitkan gitu ya guys yang penting kalian harus punya karya dulu kayak gitu biar kuliah bahasa ini bahasa Indonesia ini nggak hanya kuliah e, duduk lihat nggak dapat apa-apa atau mungkin ya dapat ilmu ya, pasti dapat ilmu. Tapi harus ada sesuatu yang kalian ini eh apa ya, bawa gitu. Oh, aku di kuliah bahasa Indonesia ternyata aku dapat ini loh, aku menghasilkan sebuah karya yang bisa aku lihat nanti nanti kayak gitu. Loh. Kalau dipublikasikan pasti kan itu akan terkenang dan akan apa ya? eh jejak kalian tuh ada gitu seterusnya karena kalian udah publikasi kayak gitu. Nah, jadi ini yang kita buat ya guys. Kalau ini makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah pembahasan berdasarkan data di lapangan. Ini yang sebenarnya kita ini eh kita apa tuh namanya kemarin-kemarin. Tapi kan kalau kalian kemarin nggak nggak langsung bikin sendiri ya itu ngopi punya orang karena kita masih belajar sih kemarin. Jadi nggak masalah itu. Dan yang kemudian kertas 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 kerja. Oke, okay. ini adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif, guys. Nah, kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar. Nah, kalau kertas kerja ini biasanya dalam seminar, guys. Kalau kalian menjadi pembicara dalam seminar, itu membuat kertas kerja kayak gitu. Nah, semacam makalah tapi beda kayak gitu namanya kertas kerja gitu. Oke, sampai sini. ada yang ditanyakan? Yuk, silahkan boleh bertanya. Kalau enggak ada, saya lanjutin. Udah izin bertanya, Bu? Iya, silahkan. Uh, kalau untuk membuat judulnya itu ada hmm. format tersendiri atau ada rumusnya gitu Bu, untuk bikin judul yang baik, gitu Bu? Ada, nanti habis ini saya jelaskan lagi ya. Terima kasih Bu. Jadi nanti kalian itu... Judul e, dari proses pembuatan makalah kalian, judul pun itu harus kalian diskusikan dulu sama saya sebelum kalian melangkah lebih lanjut, karena dari judul aja kalian akan revisi berkali-kali biasanya. Kayak gitu, jadi e, harus ini benar-benar harus detail. Kenapa pilih judul itu? Datanya ada atau enggak, kayak gitu. Jadi harus ini, harus sesuai, kayak gitu, karena kan ini kalian penelitian kecil-kecilan yang bisa penelitian yang hanya yang e, bisa kalian selesaikan selama berapa bulan kan jadi jangan terlalu berat-berat banget jangan terlalu e, beresiko kayak gitu yang penting kalian bisa mengerjakan itu e, dengan data yang ada kayak gitu jangan mencari data yang sulit kayak gitu kalau sulit dan kalian harus mengerjakan itu selama e, kurun waktu yang lama nanti akan saya ini akan saya tolak, kalau kayak gitu. Jadi, nanti dalam proses judul pun ada ininya, ya. Penyaringannya juga kayak gitu. Oke, okay. ada lagi? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya lanjutin ya. Nah, kalau ini, ini adalah skripsi, ya guys. Nah, ini yang akan kalian tulis nanti untuk tugas akhir nih, karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis nih, berdasarkan pendapat orang lain pendapat yang diajukan harus didukung oleh data. Nah, oleh data dan fakta ya. Itu jelas. Kok bisa sih, Bu, uh, dia ini mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Oke, jadi gini ini maksudnya. Kalau dalam skripsi kita kan ini Um, mengutip ya, maksudnya kita mencari sesuatu bereksperimen atau uh, teorinya teori yang kita gali itu berdasarkan yang dulu-dulu. Jadi yang dulu-dulu itu kita kumpulin kayak gitu. Uh, misalkan teori A, teori B, teori C, teori D dan selainnya sebagainya banyak itu, nanti kita akan menemukan sesuatu yang baru kayak gitu dari teori itu kayak gitu. Nah ini dalam skripsi ya gitu jadi dalam skripsi itu yang terpenting kita kembang teori atau kaji teori kayak gitu itu dalam skripsi jadi teori-teori yang banyak itu kita harus bisa apa ya mengolahnya kayak gitu kita bisa menggali pendapat kita sendiri dari ini pendapat-pendapat orang lain itu maka itu gunanya tadi gunanya kutipan perut kayak gitu. Nah ini untuk kayak gini guys. Jadi kalian kan nggak bisa asal comot kayak gitu. Kalau kalian asal comot itu salah namanya plagiasi. Nah untuk sekarang kalau kemarin-kemarin saya nggak nggak masalah kalian plagiasi atau tidak. Tapi untuk tulisan selanjutnya ini kalian nggak boleh plagiasi ya guys. Nggak boleh saya tekanin lagi. Nggak boleh Comot di internet, kayak gitu. Kalau kalian mau comot di internet, enggak apa-apa. Harus ada sumbernya. Kalian ambil dari mana? Ditulis terus, nanti taruh di daftar pustaka, kayak gitu. Jadi, biar kalian terbiasa, kayak gitu ya. Setiap kata-kata kalian itu enggak boleh asal comot, kayak gitu. Nah, sekarang juga udah ada yang namanya ini ya. Uh, cek plagiasi, jadi uh, itu bisa dicek gitu, jadi kalian hati-hati aja kalau kayak gitu nanti di deskripsi juga nggak boleh plagiasi kayak gitu, karena itu harus murni karya kalian, gitu ya nah kalau tesis apa sih, kalau skripsi kan untuk S1 ya, kalau tesis untuk S2, kalau tesis ini udah mulai mengembangkan kayak gitu mengembangkan sesuatu teori-teori uh, dulu itu dikembangkan kalau skripsi kan kaji teori biasanya, kalau tesis itu Mengembangkan kayak gitu, mengembangkan teori itu jadi e, karya ilmiah yang bersifat lebih mendalam, jadi lebih mendalam ya. Karena kalau skripsikan kaji teori, kalau tesis mengembangkan, nah di sini nggak ada desertasi. Saya tambahin desertasi juga. Kalau desertasi itu buat S3, nah apa sih? Kalau e, desertasi, kalau desertasi itu udah ke apa ya, membuat kayak gitu, bereksperimen kayak gitu, jadi... Uh, udah udah taraf lebih tinggi lagi kayak gitu. Kita udah membuat sesuatu yang baru. Kayak gitu. Jadi kalau skripsi ini sebenarnya masih masih tahap yang awal kayak gitu. Tapi emang kalau kalian jalanin ya sulit juga <laughs> kayak gitu. <laughs> kayak gitu ya guys. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Ini kita kan buat jurnal, ya Bu. Nah, ini tuh tujuannya buat jurnal di-upload ke mana gitu Bu, atau ditaruh di tempat jurnal yang di mana gitu Bu, pengen tahu aja. Oke, okay. nah kalau ini uh, tadi kan saya juga suruh kalian coba kalian survei-survei jurnal manapun gitu yang kalian tuju. Nah ini saya nggak nggak ini nggak apa ya nggak menyuruh kalian, kalian harus tempus di jurnal ini Enggak, itu terserah kalian. Kalian mau upload itu di mana. Yang penting nanti ada buktinya kalau kalian sudah upload itu kayak gitu udah publikasi udah ternyata jurnal kalian diterima artikel kalian diterima di jurnal itu, itu bagus. tapi kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa. kayak gitu. yang penting kalian udah e, udah coba kayak gitu. karena kan untuk diterimanya sebuah jurnal atau bisa tembus itu juga nggak gampang ya. itu agak-agak sulit juga kayak gitu. jadi saya bisa ngerti kalau misalkan kalian nggak bisa tembus kayak gitu. tapi kalau tembus berarti eh uh, berarti jurnal kalian oke okay. artikel kalian oke okay. nanti itu akan kasih saya kasih nilai yang sepantasnya kayak gitu itu udah pasti kayak gitu kalau yang udah bisa tembus kayak gitu kalau untuk pemilihannya terserah kalian akademia.edu hmm? masuk gak bu uh, uh, masuk masuk nggak apa-apa kalian bisa ke situ juga kalau emang kalian ini nanti kalian bisa yang kalian tuju itu kalian observe dulu ya kayak template nya itu kayak gimana jadi penulisannya itu harus kayak gimana terus nanti kalian bisa diskusin sama saya bu saya mau ke ke sini kayak gitu template nya kayak gini tulisannya kayak gini itu bisa didiskusikan ke saya nanti kayak gitu bu temanya okay. umum. umum untuk temanya umum oke okay. ini berkaitan dengan topik ya nanti kan topik E, akan kita diskusikan setelah UTS nih. Jadi topik itu juga nggak ini ya guys, nggak apa ya, nggak ini juga. Sesuai dengan jurusan kalian, sesuai dengan jurusan kalian kayak gitu. Pokoknya ada yang nyerempet <tuk> nyerempet <tuk> lah sama jurusan <tuk> kalian kayak gitu. Jadi biar nanti kalian sesuai, maksudnya kalian lulus dari sini, kalian kan pasti punya gelar itu kan sesuai jurusan kalian. Terus kalian ternyata punya Karya yang kalian sudah publikasikan itu kan juga akan mendukung, kan? Gitu, mendukung untuk... ya, apa ya, untuk kalian masukkan ke CV atau gimana, kayak gitu. Jadi, sesuaikan aja dengan judul, eh, dengan prodi kalian, kayak gitu. Kalau misalkan ini, Bu, misalnya nggak terlalu nyerempet banget, nggak apa-apa. Jadi, namanya topik itu bisa ini ya, bisa... Eh, apa ya, kayak inilah membaur gitu. Intinya kalian bisa menggabung-gabungkan topik kalian dengan hal lain kayak gitu misalnya kayak bahasa digabungkan dengan sosiologi kayak gitu itu kan bisa tapi ada masih kebahasaannya Enggak apa apa guys kayak gitu nah ini nanti kita akan diskusikan lagi gimana paham sampai sini paham bu ah, oke okay, ya kalau udah oke okay, kita lanjut oke okay iya silakan. kalau oh, kita sudah bikin hmm. uh, sebuah jurnal, tapi secara kebetulan uh, uh. uh, tampak kesengajaan jurnal itu ternyata mirip dengan yang uh. sudah dibuat oleh orang lain gitu. Itu apa takah termasuk uh. plagiarisme? Iya, ya gini sebenarnya kalau mungkin mirip banget itu nggak mungkin kalau kalian emang bikin sendiri kayak gitu yang masalah itu kalian kan bikin jurnal itu pasti kalian ada referensinya kan kalian pasti mencari referensi kalian nggak bisa bikin jurnal itu tanpa referensi karena nanti di situ ada yang namanya kajian teori kayak gitu kajian teori itu gunanya untuk kalian mencari teori-teori yang dulu-dulu untuk kalian masukkan di situ nanti kalian bandingkan kayak gitu nanti kan kalian pasti akan menjelajah tuh kayak gitu nah pasti ada perbedaannya nggak mungkin sama ban sama benar kayak gitu nah kalau kalian misalkan takut ah takut ini bu takut sama nah kalian boleh searching dulu judul kalian cari di internet kayak gitu kalau misalkan ada yang sama jangan dipakai kayak gitu bisa kayak gitu atau kalau misalkan ada yang sama oh ini sama nih e, biasanya kan kayak gitu ada variabel variabelnya tuh ya kalau variabel yang pertama e, sama dan variabel yang kedua enggak sama itu nggak apa-apa yang masalah kalau semuanya itu sama variabelnya tuh sama semua kayak gitu paham maksudnya variabel tuh apa bu kayak gitu misalnya kayak uh, variabel itu adalah sesuatu yang akan kalian analisis misalnya variabel satu ini adalah objeknya sedangkan variabel dua itu adalah pisau bedahnya untuk menganalisis objek itu kayak gitu. Misalnya, kalau dalam bahasa itu, eh, saya menganalisis sebuah buku. Misalnya, kayak gitu. Nah, pisau bedah yang saya gunakan untuk menganalisis buku itu, itu apa sih? Misalnya, saya menggunakan eh, kajian feminisme atau tentang wanita, kayak gitu ya. Nah, berarti variabel keduanya adalah feminisme ini untuk mengkaji variabel satu ini, kayak gitu, untuk membedah si buku ini, kayak gitu. Contohnya, kayak gitu, guys. Nah, berarti kalau... E, Dua-duanya variabelnya sama, itu pasti ada kemiripan. Jadi harus beda kayak gitu. Yang variabel satu buku ini, misalnya buku berjudul ini berarti variabel keduanya jangan e, menggunakan pisau bedah itu, kayak gitu harus beda, gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah. Lanjut, Bu. lanjut Oke. Bu. Oke, gitu. Nah, ini untuk manfaat penulisan. Ini saya rasa nggak perlu sih. Tapi saya jelasin dikit aja lah. Jadi, terlatih untuk mengembangkan keterampilan membaca itu udah jelas. Nah, ini nggak usah deh. Langsung aja. Langsung ini aja nih. Nah, tahap penyusunan karya ilmiah. Gimana sih tahapnya? Jadi, yang pertama itu kalian pasti ada persiapan. Persiapan tuh kayak gimana sih? Uh, kalian bisa cek-cek dulu nih apa sih yang kalian suka kayak gitu topiknya kan uh, masalah topik itu nggak bisa kalian asal pilih kayak gitu jadi yang memang datanya ada bisa kalian analisis dan sesuai dengan kemampuan kalian referensinya juga harus ada selain data ada referensi juga ada karena kalau kalian mencari uh, apa Um, penelitian yang ternyata nggak ada referensinya itu kalian akan kebingungan sendiri karena nanti di kajian teori kalian akan ditagih itu ditagih referensi kayak gitu Kayak gitu ya, jadi referensi itu harus ada seminim apapun itu harus dicari kayak gitu. Entah itu dari buku, dari jurnal, dari uh, dari mana aja pokoknya harus ada referensinya. Maka kenapa ini yang harus kalian cek sebelum uh, sebelum kalian memutuskan untuk mengambil judul itu harus datanya ada, terus referensinya ada kayak gitu. Jadi ya memudahkan kalian lah gimana caranya. Terus selain itu harus yang terkini. Kalau jurnal itu harus update ya guys, sesuai dengan yang terjadi saat ini kayak gitu, maksudnya yang benar-benar terbaru kayak gitu. Jadi nggak boleh kalian teori yang udah lama, udah dipakai banyak orang, terus kalian uh, ini lagi ngambil itu lagi. Nah itu nggak akan jelas, nggak akan diterima biasanya oleh jurnal. Jadi kalian harus benar-benar cari yang terbaru kayak gitu. Apa sih yang kita bahas kali ini? Maksudnya uh, tren terkini itu apa sih kayak gitu? Atau mungkin kalian ada hal yang terbaru yang orang lain nggak tahu? Nah itu bisa kalian cari tahu kalian ini eh, kalian paparkan di jurnal kalian biasanya jurnal-jurnal kayak gitu guys soalnya nih ya kalau jurnal-jurnal orang luar negeri itu jurnal-jurnal eh, internasional eh, mereka itu malah kalau kalau kita bikin kayak apa ya teori-teori mereka yang zaman apa ya teori-teori lama gitu justru nggak diterima tapi mereka biasanya malah menerima ketika kita mengangkat budaya Indonesia kayak gitu budaya dari daerah kalian misalnya daerah misalnya tarian apa gitu ya atau adat apa gitu nah kalian angkat kalian taruh di jurnal kalian itu malah itu tembus guys kenapa karena itu nggak ada gitu mereka tuh nggak pernah tahu tentang hal itu itu terbaru banget buat mereka kayak gitu nah ini di jurnal karena jurnal itu menekankan kebaruan kayak gitu nah jadi ini juga yang harus kalian usahakan untuk mencari topik carilah yang terbaru yang up to date kayak gitu jadi nggak asal kayak gitu nggak asal oh aku seneng ini ya udah aku bakalan ngambil ini enggak kayak gitu jadi pilih yang memang-memang memang terbaru kayak gitu paham sampai sini atau masih bingung boleh bertanya udah oke okay? Oke, kalau udah oke dari tahap persiapan kalian kan boleh scanning dulu nih apa yang akan kalian cari nanti. Baru kalau udah kalian mengumpulkan data, nah datanya tuh kalian ambil dari mana penelitian ini? Misalnya kalau penelitian kalian kayak observasi eh, tari-tari di ini di daerah kalian, berarti kalian mengumpulkan datanya ya tentang tarian itu, kayak gimana gerakannya, gimana ininya. Kalian boleh wawancara, kalian boleh eh apa ya bisa langsung observasi tariannya, boleh segala macam atau boleh isi kuesioner kayak gitu. Nah, pengumpulan datanya nanti ada lagi nih cara-caranya kayak gitu, guys. Nah, terus yang selanjutnya ada pengorganisasian dan pengonsepan. Pengonsepan. Eh, ini berka berkaitan dengan kajian teori nanti, guys. Jadi kalian harus ada referensi lagi nih ya, referensi dari lain eh dari Penelitian yang terdahulu, yang hampir-hampir mirip dengan itu kayak gitu. Jadi ada referensi guys, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya ada pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Kalau udah ketemu konsepnya, itu pun harus disunting. Apa ini udah benar konsepnya kayak gitu. Nah kalau udah, baru kalian e, menyajikannya dalam bentuk tulisan kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau udah oke? Okay? Udah ya, oke. Kalau sudah, kita lanjut nih. Nah, ini persiapannya: pemilihan topik atau masalah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik nih atau masalah nih. Nah, ini guys, yang harus kalian tekankan nanti nih ya, topik yang dipilih berada di sekitar Anda. Nah, usahakan untuk ini ya, guys, kenapa sih harus di sekitar? Karena agar kalian mengenal kayak gitu. Jadi, kalian kalau melakukan penelitian usahakan kalian familiar dengan itu. Usahakan kalian tahu banget, hanya kalian yang tahu soal itu. Intinya kayak gitu. Kalau kalian sendiri nggak tahu gimana kalian mau ngasih tahu orang lain. kayak gitu. Jadi kalian sendiri harus mengenali itu. Jadi kalau bisa, usahakan itu berada di sekitar Anda. Yang gampang terjangkau, kayak gitu. Kemudian yang pasti ini adalah menarik. Nah, menarik ya guys. Karena kalau nggak menarik itu akan apa ya? Ya nggak akan dibaca orang kayak gitu. Apa daya tariknya? Nanti saya juga pasti akan bertanya sama kalian, kenapa sih kalian milih itu? Apa menariknya itu juga dijelaskan ya di pendahuluan. Kenapa kalian milih itu? Apa yang menarik dari hal itu? Kayak gitu. Jadi harus menarik. Kemudian yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Nah, ini guys. Jadi kalian kalau memilih topik jangan yang terlalu luas ya guys. Harus yang sempit. Misalnya kalian milih hidup. Topiknya globalisasi Nah globalisasi, globalisasi itu kan luas banget ya guys. Itu terlalu banyak yang akan kalian kaji kalau kayak gitu. Jadi usahakan sempit sesempit sempitnya kayak gitu, paling sempit dan terbatas biar kalian nggak terlalu banyak makan waktu kayak gitu. Misalnya kayak gini, tarian Indonesia lah kayak gitu. Itu kan luas banget ya guys. Terlalu luas kalau gitu. Itu akan memakan waktu banyak untuk kalian meneliti tarian Indonesia yang sebanyak itu. Nah, bisa kalian Uh, spesifikan lagi Mesela, misalkan tari jaipong doang kayak gitu. Nah itu lebih gampang analisisnya tari jaipong di Jawa Tengah. Nah itu lebih spesifik lagi guys karena hanya di Jawa Tengah. Berarti uh, di uh, tarian jaipong di tempat lain gak kalian analisis kayak gitu. Jadi harus benar-benar sempit dan terbatas. Biar kenapa sih Kau harus terbatas dan harus sempit? Biar pembahasannya itu benar-benar kok ini benar-benar terkupas habis kayak gitu. Maksudnya benar-benar jelas. Kalau terlalu luas itu nggak akan jelas guys pembahasannya. Gitu. Nah selanjutnya topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Ini udah jelas karena namanya penelitian itu harus ada data dan fakta ya. Kemudian ini yang kelima topik yang Anda ketahui prinsip-prinsipnya ilmiah. Nah ini harus ilmiah juga. Artinya topik yang dipilih jangan terlalu baru gitu. Jangan terlalu baru bagi Anda nih. Takutnya kalian nggak familiar kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus topik yang dipilih dimilih memiliki sumber acuan. Nah, ini yang tadi saya tekankan lagi ya. Jadi harus ada sumbernya, ada acuannya. Kalian nggak bisa menciptakan sesuatu misalnya. Mengekspres, apa bereksperimen bereksperimen tapi kalian nggak ada acuannya atau sumber pustakanya ini nanti jatuhnya salah guys kayak itu ini kalian akan kebingungan kalau gini jadi kalian harus cari referensi dulu cari eh, apa beberapa hal yang kalian sukai cari kumpulkan referensinya baru kalian kalian bisa tentukan judulnya apa gitu paham sampai sini boleh bertanya kalau ada yang ditanyakan yo 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 hmm. gimana ibu izin bertanya ya. sumber acuan ini mengambil dari jurnal aja atau artikel gitu boleh bu? boleh, jadi gini kalau buku juga boleh ya buku boleh terus majalah pokoknya segala macam sumber ya kayak gitu, sesuai dengan datanya datanya kalian butuh apa itu koran, kayak gitu juga boleh itu sesuai dengan data kalian cuman kalau dalam artikel itu banyakin jurnal Uh, referensinya tuh banyakin jurnal. Usahakan kalian referensi itu minimal 20 ya guys. Minimal itu 20. Nah, itu sekitar 70% persennya itu harusnya kalian jurnal semua. Karena kalau jurnal itu terbaru kayak gitu. Jurnal itu pasti terbaru. Beda dengan skripsi. Kalau skripsi itu uh, nanti kalian harus lebih banyak buku sih, harus lebih banyak buku dibandingkan jurnal. Tapi kalau jurnal harus lebih banyak jurnalnya referensinya. Karena kalau jurnal itu terbaru banget. Maksudnya benar-benar lagi nge Gitu gitulah. Modelnya kayak berita gitu ya, up to date dia, gitu kalau jurnal. Paham sampai sini? Paham. Oke, okay. yang lain boleh bertanya? Udah? Cukup? Oke, okay. kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, ini pembatasan topik dan penentuan judul nih. Jadi, harus ada batasannya ya, guys. Tadi yang saya bilang, jadi enggak boleh terlalu luas banget. Itu akan menyulitkan kalian kalau terlalu luas. Kayak gitu. Nah, salah satu cara pembatasan topik dan penentuan judul karya ilmiah dapat ditempuh dengan melontarkan pertanyaannya. Nah, ini masalahnya apa, guys? Nah, apa ini? Apa sih? Kalau apa ini adalah objeknya? Nah, ini objek, guys objek yang dikaji apa. Terus mengapa? Mengapa itu adalah alasan. Nah, kenapa sih harus objek itu? Bagaimana? Maksudnya alasan dari objek itu kenapa kayak gitu ya. Bagaimana? Ini proses. Bisa diketahui dari sini. Di mana? Ini tempat. Nah, ini tempat ya guys. Kapan? Ini waktu. Nah, gini. Oke, sampai sini paham? Jadi kalian bisa lihat dari sini. Objeknya itu apa? Alasannya gimana? Waktu waktunya itu kapan? Prosesnya itu bagaimana? Tempatnya itu di mana? Kayak gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Kalau masih dirasa kurang jelas. Udah oke? Okay? Bu Amanda, Iya, silakan. Uh, untuk jurnal yang akan mm -hmm. kita buat nanti, itu lebih berfokus pada sosial atau sains, Bu. Kira-kira, mm -mm. nah, itu kan saya ini tadi uh, jelaskan di awal harus sesuai dengan ini ya, uh, prodi kalian kayak gitu sesuaikan dengan prodi kalian yang lagi ngehits apa sih di prodi kalian kayak gitu kalian ambil jangan jauh-jauh terlalu luas ya itu sesuaiin aja sama prodi kalian yang lagi ngehits itu apa dan usahakan jangan ambil topik yang terlalu berat ya yang datanya ada aja kalau misalkan kalian prodi TI terus kalian bikin pengembangan apa kayak gitu ya itu kan kayaknya butuh waktu lama ya guys untuk melakukan eksperimen itu untuk membuat sesuatu kayak gitu itu lama banget nanti jatuhnya. Itu nggak akan selesai kalau kalian hanya dikasih waktu setengah semester. Kayak gitu. Yang membuat-membuat apa itu namanya kecerdasan buatan kayak gitu-gitu. Itu kan lama ya guys. Apa itu sebentar? Saya nggak tahu sih soalnya saya bukan anak ini. Gimana? Lama kan ya? Tahu saya, uh. iya, tahu saya lama. Dan itu jangan digunakan, jangan pakai gitu. Kalau skripsi nggak apa-apa. Kalian punya waktu banyak kalau untuk skripsi tapi kalau untuk penelitian ini jangan kayak gitu pilih yang sederhana aja kayak gitu yang bisa kalian jangkau oh, ini bisa selesai dalam waktu sebulan kayak gitu bisa kayak gitu oke okay? jadi yang sederhana aja ya tapi uh, lagi ngehits. gitu sederhana tapi dia lagi ngehits karena itu sesuatu syarat yang biasanya tembus jurnal guys kalau dia nggak ngehits atau nggak terbaru biasanya nggak tembus di jurnal. Benar-benar harus terbaru kayak gitu. Dan nggak pernah ada <laughs> kayak gitu. Emang nggak susah susah gampang sih. <laughs> Tapi nggak apa-apa dicoba aja ya. Nah berikutnya ini saya kasih contoh nih. Contoh judul karya ilmiah nih. Nah di sini ada eh, ini yang kualitatif ya guys. Nah ini kualitatif nih. Kualitatif itu apa sih, Bu? Kalau kualitatif itu bentuknya dia deskriptif, berdasarkan data di lapangan kayak gitu. Jadi memfokuskan pada lapangan. Kalau kuantitatif itu lebih ke banyak hitung-hitungannya kayak gitu. Nanti ada kalian apa ya? Datanya tuh pakai hitung-hitungan gitu, Guys, bukan pakai pendeskripsian. Jadi kalian ada eh, pakai SPSS kayak gitu, itu akan menyulitkan kalian nanti. Jadi kalau saya tekankan, kalian pilih yang kualitatif aja kayak gitu ya, yang data lapangan itu gimana? Nah kayak gini nih, ini estetika schizofrenia. Nah sebenarnya ini penelitian saya guys. Nah, ini kan adalah sebuah kajian kajian terbaru yang belum pernah ada. Ini tentang schizofrenia itu adalah ini ya guys, adalah penyakit kejiwaan ya penyakit jiwa sebenarnya ini tapi ini digunakan dalam sastra kayak gitu digunakan dalam sastra karena di sini ada estetika. Nah, ini ada ketolak belakangan antara schizophrenia sama estetika nih. Kalau schizophrenia kan biasanya ini kan ini penyakit jiwa, harusnya kan enggak estetik, tapi ini digula digunakan dalam sastra kayak gitu. Nah, ini eh apa? Ini kan bisa bedahnya ya. Ini adalah objeknya yang diteliti dalam fiksi mini. Kalian tahu nggak fiksi mini? Udah pernah dengar belum? Kalau anak Twitter pasti tahu. Belum tahu ya? Nah, ini ada di Twitter nih guys. Kayak gitu, fiksi mini ini. Jadi, semacam cerpen, tapi cuman sedikit kayak gitu. Nah, ini kan juga terbaru banget nih. Kayak gitu. Jadi, uh, objeknya adalah fiksi mini pisau bedahnya estetika schizophrenia. Ini dia sama-sama terbaru. Terus eranya adalah era postrat nih. Ini juga adalah era-era yang sekarang ini zaman kebohongan kayak gitu. Apa-apa dibenarkan kayak fenomena hoax kayak gitu. Ini fenomena hoax ini ada di postrat. Nah, ini gimana sih? Schizophrenia di era postrat. Ini juga uh, adalah apa ya? Kajian ini juga jarang ditulis kayak gitu. Jadi masih terbaru semuanya terbaru dari tiga variabel ini ini ada tiga variabel guys ini yang pertama ini kedua ini ketiga jadi ada tiga variabel yang diteliti Nah kalian boleh ambil satu var eh, dua variabel aja kalau satu nggak bisa guys jadi dua ambil dua apa pisau bedahnya apa objeknya kayak gitu um, ada dua variabel kayak gitu Nah kalau ini contohnya penggunaan metode bermain peran sebagai upaya mengatasi kejenuhan siswa Nah, kalau kayak gini, ini variabelnya yang pertama nih guys, metode bermain peran. Ini yang perta pertama. E, sebagai upaya mengatasi kejenuhan siswa. Nah, ini yang kedua nih guys. Dalam belajar matematika. Ini yang ketiga. Nah, ini variabelnya guys. Nah, variabel ini yang nantinya nggak boleh sama kayak gitu. Misalnya variabel 1, 2, 3 sama itu otomatis dia pasti plagiat. Tapi kalau satu doang yang sama nggak apa-apa guys kayak gitu. Paham sampai sini? Atau oh, masih bingung nih? Atau masih bingung nih? Ibu, Udah. Uh -uh. itu yang fiksi ilmiah itu mirip kayak alternatif universe nggak sih bu? Kalau di Twitter tuh kayak AU gitu. Hmm, bukan, beda lagi. Fiksi mini ya. Fiksi mini ini cerpen gitu guys. Cerpen tapi isinya cuma 14 karakter kayak gitu. Cuma 14 karakter. Kalau cerpen kan biasanya 10.000 kata nih. Tapi ini sedikit banget. eh dalam satu kalimat aja, pokoknya dalam 14, 140 karakter itu udah udah selesai kayak gitu. Jadi benar-benar singkat. Dan itu namanya cerpen. Kalau cerpen kan pasti ada unsur pembangunnya dong. Ada tema dan dan sebagainya itu kan dan anak-anaknya itu dan teman-temannya itu. Nah, itu ada semua divisi mini kayak gitu. Nah, ini juga semuanya ini terbaru. Nah, kalian saya harap kalian bisa mengambil ini yang sesuai dengan kalian. Oh ya ya, saya juga eh uh, ini apa ya? eh uh, menekankan sama kalian kalian boleh diskusi sama dosen kalian, boleh tanya-tanya. Kira-kira apa yang ini ya, dosen kalian yang berkaitan dengan judul yang kalian mau? Kalau sama saya, saya kan bukan dosen yang sesuai jurusan kalian, kan? kayak gitu. Jadi nanti saya lebih ke eh, gimana penalaran kalian, terus sistematika kalian, kayak gitu. Tapi nanti akan saya cari-cari juga gimana isinya, kayak gitu. Jadi penalarannya itu nanti juga sama saya, kayak gitu, guys. Ini juga sebagai langkah awal kalian mengerjakan skripsi karena skripsi ini ya kurang lebih kayak gini guys hampir sama hampir sama kayak gitu jadi nanti kalian nggak kaget pas skripsi gimana ada pertanyaan udah udah cukup udah cukup gimana guys udah ya kalau udah kalau nggak ada pertanyaan kita absen dulu nih sudah saya hitung mundur lima empat tiga dua <tik> satu oke okay. sudah nggak ada pertanyaan nah sekarang kita absen dulu nih guys um, dari si dulu deh siap siap nih si saya screen aja deh oti dulu guys hmm. kelihatan nggak? Kelihatan, kan. bu. Oke. Okay. Amat hidayat nggak ada ya? Aisyah Naya nggak ada. Ini nggak ada. Ini Al Reyananda. ada? bu. Arsiana. Okay. Hadir bu. bu. Oke, okay. Badrudin. Ada Badrudin nggak hadir kah? Gak ada gak ya? Ini. Ada gak? gak ada. Oke, okay. Dimas, 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 ada Ada nggak Guys, Dimas, gak ada ya? Fazri, Fazri, ada hadir, bu. hadir, hadir, okay. Fazri, ada Haba. Haba ada hadir, bu ada okay. tadi Bu dia presentasi? Ada Bu. Oh ya ada ya. Josafat. Josafat ada? Hadir Bu. Oke. Okay. Iqbal. Hadir, Bu. Hadir. Monika. Hadir Bu. Oke. Okay. Muhammad Afin. Hadir. Oke. Okay. Rabani. Hadir. Oke. Okay. Fatma hadir. Oke, okay. Prasetya. Hadir bu. Oke, okay. Putriana. Oke, okay, ada Putri Meliana. Meliana. Hadir bu. Okay. Putri. Oke, okay. okay. Rafifa. Hadir bu. Oke, okay. Rio. Rio mana Rio? Gak ada ya? Rio gak ada bu. Tadi aturan presentasi dia, cuma nggak hadir. Oke, okay. izin nggak atau gimana nih, Alpa? Eh uh, nggak ada kabarnya bu. Oke. Okay. si Siti Nadia ini udah nggak ada kah? Uh, udah, oh, Harusnya ada Bu, tapi kadang dia kadang-kadang kadang, -kadang, -kadang nyala mati nyala mati. <laughs> oh, maksudnya gimana? Hadir atau enggak? Hari ini enggak hadir, oh, hadir Bu. Oh enggak hadir. Oke deh. Kalau Solihudin, Salahudin. Hadir Bu. Hadir ya. Oke. Okay. Ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut? Udah ya. Oke, okay, kita beralih. Astaga, Aulia. Aulia boleh ditutup dulu ya. Di mute dulu. Mana nih Aulia ayo. Aulia mana nih temannya nih? Boleh di ini nih. Mana hmm. nih orangnya? Enggak kan. bisa di ya? Oke, udah. Sekarang tadi TI ya, guys? Iya, Bu. Berarti IF deh. Ini enggak bisa share screen nih. Udahlah gini aja ya. Uh, Ahmad Hanif, enggak ada. Ahmad Farid, Raihan, Raihan, Ahmad Farid, Raihan, ada, ada bu, ya tadi? Ada. Iya, Oke. Okay. Hadir, hadir. oke. Okay. Agus enggak ada Ahmad Nathan, hadir, hadir Ahmad Nathan. Oke, okay. kalau oke, okay. Dava, Dava, hadir, hadir. Oke, okay. Ziyaski, ada, hadir. Oke, okay. Doni, Doni, ada, Doni, enggak ada ya, Doni Fadel, Fadel. Fadel. Enggak ada Fadel. Oh, okay. Doni hadir, Bu. Tadi oh, Doni, Doni hadir. Ah, hadir. Maaf, Bu. Fadel. Fadel. Fernanda. Hadir, Bu, Fernanda. Oke. Okay. Gary. Hmm. Gary. Okay. Gary. Gary. kenapa selalu di luar sih pas mata kuliah saya? Geri, mana Geri? Geri. Di kuliah bu. Mau ke kuliah, kampus, kampus. Kenapa selalu di luar ini? Kau jangan-jangan nggak dengerin mata kuliah saya lah, saya lagi. Saya dengerin bu, dengerin. Enggak ada mata kuliah saya selalu ada bunyi Sepeda motor. jalan ya. Oke, Heidi. Hadir bu, hadir. Hadir bu. Oke. Ibrahim? Ada. Hadir, Bu. Ada, okay. hadir, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Oke. Okay. Hairi? Hairi ada? Hairi Syariah Nggak ada ya. Lia? Nggak ada. Lili? Lili Karoma? Hadir, Bu. Oke. Okay. Uh, siapa nih Muhammad Farid? Muhammad hadir, Farid Ramadan. Oke. Okay. Rahmat Putra? Ada ya? Hadir Bu, hadir. Oke, saat Romi oh, Bu. Hadir. Oh iya Romi dulu. <laughs> Romi. Oke, saat Hadir Bu. Oke, Sandy. Hadir. Oke, Suripto so, enggak ada ya? Syahrul. Sandy hadir, hadir Bu. Hadir. Hadir. hadir bu. Siapa yang hadir? Sandy kan? Sarul Faiz. Oh, Sarul Faiz. Oke. Okay. Teguh-teguh. Teguh Hendro hadir. Oke, okay. William hadir. hadir Oke, okay. Yazid Yazid hadir Bu. Yazid dia hadir laki. ya. Oh, ya. ini uh, izin. Uh, dia hadir tadi cuma nitip oh, ini Bu katanya. Oke, okay. Abdurrahman hadir. Oke, okay. Muhammad Rifai Karimah Rifai. Abdurrahman Zahari ini. Gimana guys? hp ya, hilang Bu, kemarin Bu katanya Bu. Iya Bu, nah, hadir, saya bu, hadir bu. bu, ada Bu. Oh ya tuh ada orang deh. itu. Oke, Muhammad Rifki. Hadir. Hadir ya, ada yang belum disebut? IF. Faiz, di mana tuh Is? Gimana? Udah? Ya, ya Sandy udah, Bu. Hadir. Sandy udah, Sandy ya. Aditya kan? Iya. Udah, udah udah ya udah semua no, ya Udah. No. oke okay, kalau gitu kita beralih ke prodi lain um, yang belum apa guys si ibu si bu si oke oke agnes agnes ta. hadir bu oke okay. alvita hadir ya hadir bu hmm. alicia hadir, hadir ya. bu oke okay. adrianan adrian hadir, hadir ya. bu Oke, okay. Aulia, hadir, Bu. Oke, Kristal, hadir, Bu. Ya? Oke, okay. okay. Debbie, Debbie, enggak ada tadi ya? Ya, Bu, enggak ada. Oke, okay. Desnanda, Dito, di ini enggak ada Vanya, hadir, Bu. Oke, okay. sebentar, guys. Ini kenapa nih? Sebentar, sebentar. Uh, Fanya ada, oke. Okay. Jalu hadir bu, hadir. Oke, okay. Jua ada, ada ya. Oke, okay. ada nggak Jua? Nggak ada ya guys. Oke, okay, nggak saya absen. Oh ya Jua emang nggak ada. Lukman hadir bu. Oke. Okay. Ah. Lusmareto, Lusmareto Lus ada ya. Oke, okay. okay. Maulana Yusuf hadir. Oke, Hikmal, hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, ada Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ada Hadir, Ada ya Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, ada Hadir, Bu. ada Hadir, Hadir, Bu. Hadir, Hadir, Bu. Hadir, Hadir, Reza, nggak ada. Delia, Delia. Hadir, Bu. Oke. Okay. Amanda. Amanda, ada bu. Amanda. Hadir, ya. Aditya. Aditya Pradana. Adit, mana Adit, adit, adit. Adit, adit, adit. Enggak ada, ya. Oke. Okay. Yuni, Yuni. Hadir, Jumat, Bu. Oke. Okay. Ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut? nggak ada ya, oke okay, kalau gitu sudah semua ya guys, oke okay, kalau gitu hari ini cukup sekian dulu ya guys, semoga materi yang kita dapatkan selama setengah semester ini eh, dapat bermanfaat nih untuk kalian dan jangan lupa nih penagihannya tugas-tugas eh, kalian Senin sudah harus dikumpulkan, jangan lupa juga makalahnya direvisi sama rangkumannya, kalau ada yang belum boleh kalian kerjakan Senin dikumpulkan ya. Uh, semangat nih untuk sen untuk Selasa nih ya. Uh, Selasa sudah UTS jadi kita nggak ada tatap muka ya. Langsung kalian kerjakan aja UTS-nya gitu. Oke. Okay. Bu UTS take home Bu. Iya. Yes. Ibu, Wih, untuk, Ibu. Untuk Iya. Ibu rangkumannya yang PPT hmm. tadi kirim langsung ke Delia atau masih ke Debi? Iya, Bu. Oke. Okay. Gini aja saya tanya Debbie dulu ya Kalau misalkan sampai jam eh, Sampai malam lah ya Sampai malam nggak ada kabar Kalian kirim ke Delia kayak Oh gitu. iya Bu Gitu ya Oke Oke kalau gitu bu. Yang penting kalian kerjain dulu Itu udah pasti kan Masalah Yo. kirimnya ya, bisa nanti bu. Kayak gitu ya bu. Yang penting kerjain dulu Oke okay, kalau gitu Nggak ada jabari pertanyaan lagi Jabarin aja nanti Nomornya di grup okay. okay, Bu Oke Oke deh kalau gitu Oke okay. Terima kasih Bu Oke, sama-sama cukup ya, guys. selamat siang. selamat pagi deh. Ini pagi, selamat pagi, dan selamat meneruskan aktivitas kalian. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.